Alhamdulillah. InsyaAllah mari sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita, yakni kitab penawar bagi hati. Kita masih dalam bab yang ketiga, fasal yang ketiga pada menyatakan akan hidup. Okey, sikit lagi. Okey, kita sambung. Dan hendaklah engkau ingat. Situ. InsyaAllah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Dia kata syekh kita, pengarang kita. Dan hendaklah. Dan hendaklah, dia suruh kita lah tu. Dan hendaklah engkau, hei kita semua ni, ingat akan bahawasanya sesungguhnya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Oh, besar juga peranan hidup ni. Nampak? Jadi, bila kita cakap baik-baik, jadi datang petunjuk kepada segala anggota kita. Sebab tu orang-orang yang alim, mulut dia sentiasa berzikir, bernasihat. Maka dengan perkataan dia yang baik-baik itu memberi petunjuk kepada segala anggota, maksudnya mendatangkan petunjuk, jadi hak lain pun jadi nak jadi molek belaka. Itu maksudnya mendatangkan akan petunjuk kepada segala anggota. Jadi automatik nak tangan jadi juruh, linga jadi nak dengar benda molek, mata oleh gitu. Kesan daripada lisan kita. Sebab tu orang-orang yang salik, maksudnya dia rasa basuh lidah dia dengan zikir tu, maka dia akan nampak kesan tu. Sebab tu dia benda ni kena amal. Mana orang salik ni orang yang beramal lah tu. Dia beramal sungguh-sungguh. Dia basuhkan lidah dia dengan menyebut kalimah-kalimah yang baik-baik. Maka kalimah-kalimah yang tidak baik tidak sekali-kali disebut oleh mereka. Maka dia dapat merasai kesannya. Dengan dia mengekali akan perkataan yang baik-baik itu. Itu dia. Jadi, kalau kita tangan kaki tak juruh macam ni, maksud mulut kita itulah. Nak kita tak cakap benda yang baik-baik. Itu memang payahlah nak jaga lidah ni. Sebagaimana yang kita tengok semua itulah. Kita tengok orang di luar sana ke mana, tak ada cakap benda lain. Benda yang bazir belaka. Jadi itulah. Jadi kita tak pelik lah. Kalau pada diri mereka tidak melahirkan akhlak-akhlak yang baik, sebab tidak jaga lidah mereka. Tu. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Betul. Maka ni memang betul sangat lah. Nak tahu, teramal. Muhasabah diri kita. Kita muhasabah diri kita. Kita tahu. Sebab tu kita orang yang beriman ni, orang yang nak mencari keredaan Allah ni, kita kena banyak muhasabah. Muhasabah ni benda. Kita menghisapkan akan diri kita. Kita kira diri kita. Nampak? Sebab itulah muhasabah ni satu anugerah yang besar daripada pihak Allah kepada hamba-hamba pilihan dia. Payah nak cari orang muhasabah diri ni. Kebanyakan dia tidak muhasabah diri dia. Kalau dia aling pun, dia muhasabah diri orang. Dia duduk tengok diri orang. Diri dia duduk cek. Ini kegagalan yang berlaku pada orang-orang yang aling. Nampak? Dia duduk cek orang. Tuk-tuk ustaz-ustaz ni. Dia nampak anak buah dia je. Dia duduk cek anak buah dia. Dia dah tak nak cek, dia ingat. Ini bahaya juga tu. Nampak? Itu bahaya. Orang aling pun ada penyakit dia. Nampak? Sebab tu nak tahu berlaku. Nak faham ilmu, insyaAllah sama-sama jagalah. Orang alim cara dia, kita orang yang tak alim, orang awam ni cara kita, faham? Tu masing-masing nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Masing-masing nak balik belaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dia. Okey. Maka dia telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi, bersegera
oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Maksud dia berpagi-pagi, kita faham pagi hari tu lah. Maka kita bersegera. Maksud bersegera ni, kita faham lah tau. Gau selalu maksudnya. Tak selalu dia kata anggota yang lain tu kepada lidah. Maksud bersegera ni, tak tunggu dah. Nah, pagi hari lagi, semua anggota kita lain tertumpu kepada lidah. Itu dia. Kata Sayyid Al-Khudri ni. Wapa? Dan berkata semuanya, semuanya ni anggota itu baginya bagi lidah tu. Nampak lagi? Menutup oleh kami akan dikau dengan segala nama Allah. Tu tau. Anggota kita lain minta. Minta-minta memulai lidah ni. Dengan nama Allah, bahawa engkau betul atas petunjuk. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi segala anggota kita ni minta kepada lidah, hey lidah, naklah membetul atas petunjuk, jangan cakap uduh, cakaplah hak molek-molek. Tu dia. Tu kata anggota yang lain. Kerana dia kata, apa yang bersegera belaka tu? Kerana bahawasanya, bahawasanya engkau, jika engkau lidah tu lah, jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa gitu membimbangnya segala anggota yang lain. Tu kita. Dan jika engkau bengkok, nescaya kami pun bengkok juga. Besar. Ni nak cerita besarnya peranan lidah. Okey, habis itu. Kita baca lagi. Ni kita baca. Kita bincang panjang dah kan. Kita ambil dalil-dalil yang diceritakan oleh ulama-ulama, wali-wali Allah. Ni kita tengok Malik bin Dinar pula ni. Malik bin Dinar ni yang termasuk dalam kalangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, Malik bin Dinar. Kita tengok perkataan dia kata gani pula hati ni. Halidah. Dan berkata Malik bin Dinar radhiyallahu taala. Rahimahullahu taala. Apabila melihat engkau, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau. Maka dia kata bila kita tengok hati kita kerah ni. Hati kerah ni kan ni? Payuh menerima pendapat orang, payuh menerima nasihat. Tu hati kerah lah tu. Payuh nak faham ilmu, payuh nak ingat mengapa. Ayolah ke tu? Tu hati kerah dah ke tu? Dia kata, bila mu tengok hatimu kerah, dia kata, dan lemah pada badan engkau. Lemah ni maksudnya dorok nak bangun tahajud malah. Nak buat lagi? Gitu. Nak pergi berjuang malah. Jadi lemah. Lemah badan. Tak bermaya. Nak buat perkara-perkara kebajikan. Nak zikir dua patah belekung tah belakang. Nampak? Tahu belekung tah belakang. Ayat sama dah kan? Dadang 50 datang tah belakang. Bunyi lekam. Atas minyak. Dia gitu. Jadi lemah badan kita. Dia kata, memperhati. Dan tertegah pada rezeki engkau. Tertegah ni maksud dia, kau cerandung buat kaat rezeki. Nak boleh lelah. Projek tu nak boleh kita dah. Berauk tak boleh. Faham lagi. Ngai kau bau ngai dah. Sampai atas lucu. Maksudnya, payah semua rezeki kita. Nampak lagi? Dia panggil kaat rezeki. Kita sampai kedai, sedang melek, YB pun naik kereta, bayar habis satu kedai. Kita dodang. Dodang semua kita buat rezeki. Nampak? Jadi tertegah rezeki tu. Maka, dia kata, apa jadi gitu? Maka ketahui olehmu, hendaklah kamu ketahui, hei orang yang baca kitab aku, yang dengar kitab aku ni, bahawasanya, engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada beri manfaat akan engkau, Malik bin Dinar kata. Jadi kita hok dengar baca kitab kita ni. Tengok. Ya sungguh dah Malik bin Dinar kata. Maka kalau hati tu kerak, cek lidah kita. Sebab orang yang banyak cakap, jangan harap lembut hati dia. Tu apa tu cakap benda yang haram. Benda yang tidak berfaedah pun memberi kesan yang hebat dah pada hati kita. Nampak? Tu maka ni besarnya lidah. Jadi jagalah lidah kita. Macam kita ayat sama, kita ngaji ilmu tasawuf ni untuk apa? Untuk kita beramal. Jadi bila ngaji ilmu tasawuf kena amal lalu. Tu sebab kita nak baiki hati kita.
untuk kita merasai nikmat dalam beribadah, untuk kita merasai kekuasaan Allah, untuk kita merasai kemurahan Allah. Kita ngaji ilmu akidah lama dah. Kita pegang dah Tuhan besar, Tuhan murah, Tuhan kasih sayang, Tuhan pengampun, Tuhan adil, Tuhan bijaksana. Itu kita ngaji belaka dah ilmu akidah. Tahu, tapi kita tidak merasai. Sekarang ni kita ngaji ilmu tasawuf ni nak cari dia, nak cari rasa biar kita dapat merasai sungguh kemurahan Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah. Nak rasa waktu tu dia. Kita nak cari makrifat dengan musyahadah. Tu je. Nampak? Okey. Maka kita kena beramal lah. Kalau tak beramal, tak orang catau. Dia kata, mesti dengan amalan kita juga. Dengan beramal akan apa yang kita tahu. Jadi, bila kita dengar Malik bin Dinar kata gini, maka baikilah kita. Maka jagalah akan lidah kita. Jagalah lutupik kat gigi. Tak usah cakap lah. Banyak semua dah kan? Dengar bini tanya itu kita tahu dah hak pedah tak pedah. Dia tanya hak dak pedah kita ada reti. Bagi buat saja wakah. Apa? Biar ibu masa jatuh mu itu wakah. Ada reti itu baru lagi. Okey. Apa lagi? Kita tengok lagi. Dan ketahui olehmu. Hendaklah kamu ketahui orang yang menuntut ilmu bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat atau yang harus yang sia-sia. Itu perkataan kita. Ada hak taat, ada hak maksiat, ada hak harus. Harus ni perkara yang sia-sia. Hak taat kita tahulah, hak maksiat tahu juga. Hak harus ni kadang-kadang kita tak perasan. Harus ni benda yang sia-sia. Tak datang dosa pun kita buat tu. Apa? Kita cakap peristiwa dosa tak? Tak dosa . Kita duduk cakap hal kita kerja 800 tahun lepas. Tak ada masalah . Hal tu bukan jadi haram pun tidak. Tapi dipanggil sia-sia. Itu benda yang sia-sia. Itu maksudnya benda yang harus. Okey. Maka jika ada ia taat seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Kita suruh orang kenal Tuhan, kita ajak mari sejik. Kita melabel ke bini kita, suruh tutup aurat. Apa lagi? Itu menyuruh perkara kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Melarang daripada kejahatan. Kita tengok jiran-jiran tangga kita tu. Hak pala tak tutup. Hari ni hak maksiat terang-terang nampak aurat lah. Hak tu jelas lah jok. Kita dah nampak yang minum arak, yang gopak dah awal ni. Tapi hak jelas aurat dah tutup. Hak tu jelas. Kita tupik rumah nampak lah dia tu. Tu. Anak-anak, cucu-cucu. Nak kira lah. Apa hari ni? Hak tu jelas. Hak tu nampak. Hak tu deraka. Hak paling jelas kita nampak. Manusia kepada Allah SWT. Orang puang. Banyak orang lalu. Orang lelaki luar panjang nampak. Congek mutu pun luar panjang. Orang puang. Baju keladi pun kepala tak tutup. Tuan-tuan lagu morning atas kepala. Lepas tu pun pakai baju t-shirt. Bergerak sungguh. Hak tu jelah tu. Hak lain kita tahu lagi. Jadi bila hak tu berani lawan dah Tuhan. Hak lain pun kemungkinan melawan juga. Betul tak? Dia gitu. Orang beriman ni, dia takut nak lawan Tuhan. Dia takut. Sebab dia tahu hukum hakam. Bila lawan Tuhan, kita akan dilepoh dalam neraka. Betul tak? Kita baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam kan. Allahumma salli ala Muhammad. Beramallah dengan surah Al-Mulk tu. Ancaman-ancaman Allah kepada kita. Orang yang kufur dengan Allah SWT tak terima nasihat daripada Nabi, orang ni akan lepoh dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Tu je. Jadi kena beramal. Okey. Maka orang yang menyuruh akan kebajikan dan melarang akan kejahatan, maka padanya pada seseorang tu pahala yang besar-besar. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita nampak pahala yang Allah Ta'ala bagi dia, am rasa berebut orang berpagi-pagi lagi. Berpagi-pagi kedai ada buka, hidup dah cokoh kedai kopi. Faham lagi? Dia akan bercakap perkara yang baik-baik. Siapa tuan kedai ada apa lagi kita sapa dah. Faham lagi? Subuh lepas main subuh. Mari tuan kedai, assalamualaikum. Dulu sekali.
mulut kita. Tak? Lidah kita. Belang-belang kemah, belang-belang kita nasihat ke dia. Nampak? Tuan kerja. Nak dak subuh, siapa ada? Nampak? Ya tahu-tahu barang betul khusi, bunyi geduk subuh, dia pun pergi mayang. Nak? Lepas mayang, dia bagi blok kedai dia. Nampak lagi? Orang nega pagi ni bukan macam main-main lah. Dia kata, apa tahu lah? Tak tahu belaka. Lah, memang tahu lah budak nak. Kita tengok. Itu dia. Gitu. Nah, jadi kita pagi-pagi tu nasihat dah dia. Nampak? Tu. Kalau orang kita nampak, pahala besar daripada pihak Allah SWT, maka berebu-rebu kita nak guna lidah kita ni akan perkara-perkara yang taat. Nampak? Baru kita nampak. Macam kita kerja nampak bintis banyak kan dia? Kerja kapal, ambil awal naik, boleh 480. Daripada pagi sampai pukul 3 pagi je. Awal take, awal naik. Nu kerja kapal MSE macam tu. Pasir Gudang tu. Tu. Kerja kapal dulu. Masuk pukul 8 pagi. Balik pukul 3 pagi sekarang. Berapa jam? Boleh 380. Nak kira straight ya sebab nak buat BT tu. Nampak? Ada apa ada balik pun makan nasi atas kapal. Nampak lagi? Sebab nak buat BT tu. Jadi kalau nak buat BT, sebelum pukul 5 tu nak hembur dah kalau boleh. Nampak? Kerja. Begitu juga kita. Kalau kita nak buat keuntungan daripada Allah SWT. Berebut belaka kita tengok orang tu. Di luar sana tu. Tajuk cakap benda tidak bermanfaat. Mereka nasihat menasihati sesama dia. Tu. Kalau nampak macam kepitih. Tengok ni. Nak cerita. Apa nak nampak ustaz? Nak nampak mana hati mati. Kalau hati tu hidup, nescaya dia nampak. Dia mengakui sungguh janji-janji Allah tu benar. Dia melihat dengan iman dia. Hakul yakin. Maka dia berlumba-lumba lah. Menyebut kebaikan. Kita tak pun nak sebut kebaikan. Sebab kita tak nampak balasan pahala yang besar daripada pihak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihan dia. Tu dia. Ini penting kita ngaji mutasahih ni nak suruh hati bersih. Bila hati bersih tak akan rasa sungguh tu. Makin hebat dalam umat Islam, umat Islam akan hebat. Siapa yang ngaji mutasahih dia amal sungguh tasawuf dia tu, maka kita akan nampaklah akhlak orang Islam. Dia akan nampak akhlak orang Islam tu molek sangat. Ia lahir daripada musyahadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berkira habis. Sebesar sarah pun dia kira hak tak baik dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia yakin. Nampak? Akan dihitung, akan diperhisabkan oleh Allah Taala lagi. Maka ni, jadi kita nak nampak ni pahala besar-besar ni kita orang-orang. Dan jika ada ia maksiat, maka padanya seksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tak tanggung kita. Azab Allah Subhanahu Wa Taala amat pedih. Azabun alim, teramat pedih. Dalih nak tanggung kita. Kalau kita menghadapi neraka kaki Allahumma salli ala Muhammad, lagu mana api neraka tu? Kita dengar kalang-kalang ulama duk cerita kita bab neraka. Yang ajar kita tafsir, yang kita dengar tafsir surah Al-Mulk. Baca hak tu buat kita gegar jatuh. Taubat teru. Tapi dah kita hari ni surah Al-Mu baca semua ada paisa. Sejik ni tak tahulah. Banyak orang sejik yang penuh pergi kuliah tu. Lepas tu, lepas mayang apa sebut. Berok dia baca Al-Mu. Baca ramai-ramai. Pula ketang nak pergi. Masjid pula ketang. Dalam islah tu. Lepas tu masjid kat Fu Abid tu. Benda itu berpatuh. Lepas mayat isa tu, dia terus baca surah Al-Mu. Tu dia. Surah lain jawab saya. Dua tu ya. Pas takat Al-Mu'inya. Nampak? Dia baca Al-Mu. Tu amal ke Al-Mu tiap-tiap malam. Comel tau. Ada segi amalan baca. Lepas tu kita kena mengaji biar faham pula. Sebab kita nak amal tu. Apa yang ada dalam Al-Mu tu. Baru kita akan jadi orang comel ya. Comel. Orang baca Al-Mu' ni kalau dia faham sungguh, dia akan jadi comel. Nampak? Sebab Allah Ta'ala beritahu belaka dalam tu. Okey. Habis itu. Maka pada seksa yang tiada kuasa engkau menanggungnya. Itu dia. Jagalah kalau kita orang beriman. Sabda Nabi SAW,
Ha, tak boleh kita nak berhabis dah hari ni, khutbah lidah ni. Sebab banyak minggu dah kita sarah. Nah, jadi minggu ni kita nak sarah mana dah. InsyaAllah kita faham belaka dah. Nak kita nampak belaka dah. Cuma kita ambil dalil-dalil je ni. Eh? Ha. Dan sabda Nabi SAW. Wahal yakubbun nasa ala wujuhihim au manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ertinya, dan tiada menyembang akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dan tiada menyembang akan manusia. Mana maksud dia sia ni dah dilepoh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kih mana? Kih lidah dia ni. Tu dia. Eh, ha, maka kih lidah. Ha, ni hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Mu'adh radhiyallahu anhu. Dan hadis ini status dia sahih. Eh, okey. Habis itu. Ha, ni dalil. Maka jagalah. Ha, kalau tak mahu disembang muka kita, disembang oleh malaikat, dah ha, jaga itu. Habis. Dan jika ada perkataan itu yang harus. Ha, ni harus. Kita tengok harus jadi gana. Eh? Dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah, nah, yang tiada manfaat, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin dengan barang yang tiada kebajikan padanya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kiraman katibin ni, kerja dia tulis. Dia catik. Setiap hal kita buat, dia catik belaka. Tak, dia tulis belaka. Itu dia. Nah, walaupun hal ni tak ada dosa, tapi dia tulis belaka. Apa? Kita cakap hapu getah, kita cakap haikan layang. Nah, ha, tak ada masalah tu, tu barang harus. Tapi dia tulis juga. Eh, ha, tulis belaka. Hak tu tak dosa pun. Eh, harus syarat tu. Tapi dia kata, dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala. Ha, maka dia kirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis di dalamnya. Dan surat tu, perkataan yang sia-sia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan membacanya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi bagi orang yang dekat dengan Allah ni, nah, walaupun benda tu sia-sia, tak kena benda pun, tapi dia malu sebab dihadapkan depan Allah. Apa yang guna lidah aku ini, perkara yang sia-sia. Jadi malu kita di depan Allah. Bila dihadapkan kepada Allah Ta'ala, kita dah guna lidah kita itu kepada benda yang datang pendok. Jadi malu kita depan Allah ini. Ha, dia kata, orang yang hati dia bersih dengan Allah, para-para wali Allah, dia rasa malu lidah. Lidah dia gadak dengan Allah sombong. Dia musyahadah dengan Allah. Dia memandang segala nikmat yang ada pada dia Allah. Maka mustahil dia akan buat perkara yang sia-sia. Mesti dia buat benda yang bermanfaat. Nah, sebab Allah bagi dia nikmat lidah tu. Maka dia tak buat malu di depan Allah. Maka dia buat perkara-perkara yang bermanfaat lah dengan lidah tu. Jadi kita orang-orang tak reti malu depan Allah. Tak. Tak malu mana je. Sebab kita tak rasa pun bahawa nikmat lidah itu datang daripada Allah. Tak malu lagu mana, kita tak rasa pun. Kita berasa hak kita. Betul tak ni? Macam kita berasa lidah tu milik Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Malu kita. Nah, kita kalau kita sedar, apa kata mana? Kuala berang kan mana-mana. Apa kata kalau kita duduk atas bumi Allah ni, kita sedar. Eh, aku duduk atas bumi Allah ni. Nah, aku junjung langit Allah ni. Aku sejuk udara Allah ni. Malu tak kita? Cuma hak dia belaka. Malu lah. Nah, macam kita naik kereta saya kita. Duduk rumah dia. Dia beri makan kita. Malu tak kita pada dia? Nah, ah, malu. Ah, tu dia. Maka hari ni kita tak rasa malu sebab hati kita tidak menyedari, merasai bahawa nikmat yang ada pada kita adalah kepunyaan Allah. Ah, sebab tu kita buat gacang lebih kurang dulu kita. Betul tak ni? Ah, maka orang yang sedar dia malu. Ah, tu. Eh? Jadi kita orang awang ni kalau rasa gini, kita akan berhadap di depan Allah hari. Masa pada hari kita dimalukan oleh Allah, Allah Ta'ala akan buka segala perbuatan kita. Segala buku catatan kita. Oh, malu kita ketika itu. Nah, macam kita contoh. Atas dunia ni. Saya kita jaga mu. Hari ni aku buka belaka rahsia mu. Malu kau kita.
Malu atas dunia tu. Dah malu dah. Keluar resos kan dia. Partang lah hari ni. Partang lah hari ni. Dah. Orang nak cerita belakang aku dah nak pakai. Dah. Apatah lagi di depan Allah hari ni. Nampak? Pada hari yang tidak ada penolong. Dah. Pada hari yang begitu huru-hara. Ha, masa tu. Bila tak ada nak buka keaipan kita ketika itu. Allah tak tahu. Sehingga ulama kata daging muka kita luruh. Tinggal tulang. Malu je di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak nak kakepeh belakang perbuatan kita. Malu lah kita. Malu. Mali. Dan ini kita nak sedar. Sebab tu orang yang hati bersih. Ketika dia semayang tu dia ada sifat hayat. Dia ada sifat malu di depan Allah. Dia rasa dah. Sebab tu aku selalu sebut. Lama cerita bab semayang. Sebenarnya semayang ni ketika kita kiam tu. Seolah-olah kita berada di mahsyar. Sebab tu orang semayang khusyuk ni. Allah salli ala Muhammad. Membentuk akhlak. Apa lagi? Kita kiam tu seolah-olah kita berada di mahsyar. Mengadap mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab situ dia ada ta'zim. Dia ada hayat. Dia ada khawf. Dia ada rajak. Ada kita-kita kiam tu. Kalau orang tu hati bersih. Kalau hati batu tak rasa benda. Maka semayang dia tidak boleh membimbing dia. Haa tu dia. Neh. Haa maka ni. Sebab itulah kita tak sedar. Kita boleh guna nikmat yang Ta'ala bagi. Ikut suka kita. Kita akan dihadapkan di depan Allah segala perbuatan kita. Sebab itulah kalau kita sedar, kita takut Allah Ta'ala buka aib kita kayak gini masyar, bermula daripada sekarang ni. Nampak? Bermula sekarang ni, segala aib sahabat-sahabat kita, kita tutup. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tutup aib kita kayak gini di akhirat. Neh, nak tak? Orang manggu tuan muda, kalau kita buat dosa-dosa banyak dah, kesalahan yang kita buat sama ada haram ataupun haru tadi, tak nak dah Allah Ta'ala tutup lagi dia masyarakat lagi. Tuhan dah buka pada hari itu. Nak kan? Nak. Ha, dah nak. Bila nak, start pada pagi ni, kita tutup aib saudara kita. Kalau kita jalan kakak jumpa aib saudara kita, jangan kebel. Kita tutup. Jangan buka aib saudara kita. Nampak? Maka Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat lagi. Tak ada dah cara lain kita. Nampak? Ha, kita kalau boleh, tak mungkin Tuhan buka lepas-lepas dah tu. Kalau boleh, tambuh dah malu sangat. Dah malu sangat, akui kamu peluang bermula daripada hari ini menutup air orang. Nampak? Bila kita nampak air-air saudara kita, kita tutup. Jangan cerita. Ni habis je kabel kau orang air saudara dia. Maka tak nak buka air kita satu persatu di akhirat lagi. Dah, jangan ingat. Malu di depan Allah lagi, malu yang amat dahsyat. Malu yang tak pernah kita rasa di atas dunia ini. Semua dahsyat belaka. Kalau azab pun azab yang teramat dahsyat. Ya gitu belaka. Nampak? Ha, jangan main-main. Nah, kalau dia baca tafsir, ya Allah, api neraka dia teriak. Nah, siapa nak patah neraka tu? Kuat dia teriakkan dia. Dah kita nak bayangkan ni. Ha, inilah ancaman-ancaman daripada Allah SWT di dalam kalam dia Quran. Ha, tu kita kena banyak baca Quran. Baru kita tahu. Dan Quran tak ada menceritakan lain. Ancaman kepada kita. Jadi bila kata iman kok boleh Tuhan hancang itu takut itu. Lepas tu tawaran istimewa daripada Allah. Membuat gini pahala dia gini. Ya Allah. Semangat kita. Tak? Orang baca Quran. Ia dua lah diri dia. Ada kalanya kecung. Ada kalanya semangat. Dia bagi desain. Desain napas. Napas tu jadi desain baca Quran. Ada kalanya rendah. Ada kalanya tinggi. Sebab dalam Quran ni dua tu yang cerita. Tak? Boleh dengar acaman kok khasok kita. Pendek napas baca Quran. Nak buat lagi? Bila buat tawaran kau, semangat baca. Haa, dia kata dia ada alunan dia. Bila kita faham berserta hati kita hidup. Sedap baca Quran ni. Kalau orang hati hidup, dia ada alunan dia. Alunan tu hasil daripada musyahadah. Ketika kita dengar ba'azak khasuk ni, suara pun terketuk-ketuk. Oh, dia gitu. Oh, nikmat baca Quran. Haa, nak rasa tu, kena ada hati nak bersih. Jadi orang tak ada rasa, sama yang baca. Nah, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli kitu ila. Nah, tapi bila orang reti, tabarakallazi. Ya kenapa? Suasana dia mahayati. Nikmat tak ada dah nikmat baca Quran dia. Faham? Maka Allah Taala wi tu nikmat belaka. Tak cocok nikmat. Perkara agama semua nikmat. Macam mana nak rasa nikmat ustaz? Hati mau bersih, bos. Hati kotor kerah tak rasa benda. Betul tak ni? Kena hati bersih. Baru kita rasa nikmatnya. Oh, rupanya baca Quran sedap kot ustaz dia. Yes. Nampak? Sedap. Itu dia.
Okey. Tak apalah, insya-Allah lah. Kita ngaji dah ni ilmu tasawuf ni, insya-Allah hati kita bersih lagi. Ni, tu biar kita amal lalu. Kita stop lalu mulu. Ambil plaster tepek lah. Faham lagi? Balik rumah bin Tok Laki nak cakap haun tu mai. Tok Bahi baca cakap haun tu, kita ambil, kita beli dah kat Medin. Plaster khatah. Ketah ke plastik ke? Kau tepek kuat plastik kau. Kena. Oh, plastik suatu warna hijau nama roh dia. Tepek dah. Nah, Tok Laki tengah hari tu, tutup lepah. Dah baik cakap dengan kau. Bini Tok Laki tidur-tidur nak buka mulut dah dia. Betul tak? Baik cakap. Nadi kau laki bini ni ada kau. Pesan dia. Dia baik cakap benda tak bernafaat. Sama naik dua orang tu. Ada. Nah. Ha, dah lihat gitu. Baik kita cakap benda bernafaat. Nah. Okey, kiraman katibin habis tu. Dengan barang yang cari kebajikan padanya dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis dalamnya, perkataan yang sisir. Habis tu tau. Dan membacanya, dan membaca yang tertulis tu, di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hari kiamat ni hari benda tau, hari pembalasan. Kita kena tahu dapat lotok kita. Kiamat ni benda, kiamat ni hari pembalasan. Allahumma salli ala Muhammad. Hari kita bangkit untuk diadili oleh Allah. Baru kita takut. Baca. Tu. Dan sebab tu orang alim, dia tinggal ke keluarga dia, al-waqi'ah. Dah surat al-waqi'ah tu. Dia dah tinggal binti. Kita tinggal binti. Kereta 8.5 tahun. Kira kat tinggal kandung bini. Berat sungguh. Dah tinggal benda melarakan begitu. Kita tinggal benda yang bawa kita kepada Allah. Ulama' dia tinggal surat al-waqi'ah. Nampak? Dia baca biar faham. Dia suruh amal hayati biar faham. Aku tinggal ke muak ni je. Nampak lagi nak mati. Nak mati kabar. Dah. Amal jaga molek ni. Dia kata. Dia dah tinggal biti. Kita tinggal tanah 800 ekar. Berat nanam sungguh. Eh. Masa tinggal tanah. Ugi kita lagi. Bang. Ni buat pergi ke mana tak tahu. Kenapa dah kan Tuhan tanya lagi. Pada masa. Hari kiamat Tuhan akan tanya kita. Eh. Ambil mana rezeki tu. Dan buat pergi mana. Allahumma salli ala Muhammad. Ambil halal dah. Tapi kita wih set-set ju halal belaka. Kita wih hak kita. Dah kira hak. Nah, tu kita kena cerdik. Nah, sebab tu masa hidup ni kita kena bijak dah. Harta kita kalau kita orang kaya dah. Nah, aku ni nak mati dekat dah mak ni. Rambut putih belaka dah ni. Nampak lagi? Kita pun wih lah dia nampak anak kita ni sesok sikit. Wih dia banyak sikit. Nampak? Kalau kaya dah sombong tak pendengar Tuhan nak berkenal. Ayah kamu mana? Faham lagi? Betul tak ni? Sebab bila kita mati dah ni. Kena ikut faraid lah. Masa kita tidur hak kita, kita boleh lagi. Betul ni? Ni kalau kau tak faham kau. Kalau ayah mati lagi, hak panggung perajung tu ambil kamu deh. Ya tu. Dosa tu. Tak boleh. Kena faham. Kau tengah di bak tu. Bak kita sekarang. Tak dia. Kata hak besar lah tadi. Kata poket motor ni. Dah ambil kemung angoh eh. Kalau mak mati lagi. Dah jadi. Tu dah jadi. Dia masih hidup ni pakai wui lalu. Wasiat dah jadi. Lepas tu kena ikut faraid kot lagi. Sebab tu kita kena cerdik. Ayah ni dah apa cerdik. Padahal kita tengok dah anak dia. Hak ni basak teri. Hak ni rezak tu. Nampak? Hak tu 7 tahun. Dia dah ni. Beli lah kereta BMW 7 Series pun. Pagi dah anu hok kaya-kaya bukan BMW, helikopter tu pergi meeting. Dah anu kita tu rezak, kita we BMW. Masa kita hidup ni kalau kita mati, tak ada ikut hukum faraid lah. Hok anu pun boleh, kau kaya-kaya dak kaya pun boleh. Faham? Tu nak cerdik. Kita nak cerdik. Masih hidup ni lah nak agih harta kita biar menjamin kebahagiaan kita di akhirat kayak gini. Ni duk sipang mati boleh kanak belaka. Kalau anak tu beriman belaka, bawa ke Tuhan belaka harta tak apa. Ni kita baru sakit cabut dah cicing zamrud. Colombia bang jo. Yo kau ni tak gambar yo eh. Dah apa? Dah ayo dah urut dah, dah hidup dah. Dia kata ayo dah hidup dah pada adaknya. Neleh ai mati ayo eh. Bersati ya. Natang weh tak aku dah mati lagi. Betul tak? Tapi kita dah baca tahu dah nak buat benda. Rezak dah bau. Setiduk dah ni sebelah badan ni. Nak buat benda dah.
Kalau kita mati, tak ada benda. Boleh ke dia nak tak apa-apa. Dah. Nah, masih hidup sayang lagi. Ni. Ini sifat manusia. Jangan mah. Rugi kita lagi. Itu masuk kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Diulang kepada kita 17 kali sehari bab kiamat. Dekat mana tak? Maliki yaumiddin. Nampak? Dia dah ulang 17 kali sehari. Dah kecut lagi beliau. Nak tangguh lagi orang kebosor lapan ikan setengah. Kena tambah lagi pula. Kebuah air pula nak beli 20 ikan. Berat sungguh. Sawak gitu. Ugi kita. Tahu? Dah baca siratul lazina an'amta alaihim. Baca semua dah kan? Tahu? Tuhan macam dengan maliki yaumiddin. Yang berkuasa pada hari pembalasan aku. Aku pun akan balas belaka segala hak muat. Betul? Kalau kena dengan kehendak aku, syurga. Dah kena dengan kehendak aku, aku bahukmu dan neraka. Allah. 17 kali sehari kita sebut. Tapi kerana hati kita mati, tak boleh. Tak boleh membimbing kita. 17 kali sebut, tak boleh bimbing kita luar semayang ini. Sebab kita semayang dengan hati yang lara kepada Allah. Maka 17 kali kita sebut Maliki Yaumiddin, dia beri kesan kepada kita. Rukiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Ingat, hari kiamat tak ada lah. Itulah yang ditakuti oleh para-para kekasih Allah. Nampak? Sebab janji Allah itu benar. Allah Ta'ala tak dusta. Kita ketemu belaka pada hari itu. Guna-gunalah hari itu untuk menjamin keselamatan kita di akhirat. Itu panggil orang cerdik. Kita taruh sekadar-kadar nak makan kita sudah. Kita guna untuk kita. Menjamin kebahagiaan kita di akhirat untuk memajangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Sedekah ni memajangkan kemurkaan Allah. Melapangkan kubur kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita orang cerdik, dah kita ada harta Tuhan bagi, padangkan kemurkaan Allah dengan sedekah tadi. Kita akan bahagia. Faham? Tak sedek sayang. Rugi kita. Maka dia kata huru-hara yang sangat besar. Lagi pada ketika itu lapar dan dahaga. Allahumma salli ala Muhammad. Dah lapar yang teramat sangat. Dah tu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Dan bertelanjang, lanjang bongeh lagi. Allahumma salli ala Muhammad ni kata, kalau kita faham kita diciptakan tak ada benda susah kok. Lahir kita, balik lagi ada benda susah kok. Kita mari, orang mandikan kita, orang tolong angkat kita, kita mari dulu. Dan kita balik gitu kok. Kedok eh. Orang tolong mandi kita, orang tolong angkat kita balik mati tu lah. Betul ni? Kita mari dulu. Mula-mula mari dulu, cek dulu. Orang tolong pakaikan baju kita, pakai lapin kita. Kita balik lagi, orang tak tolong kapal kita. Kerana eh. Sebab tu kalau kita tengok sini, itu adalah pengajaran yang besar tu. Motivasi yang paling hebat tu untuk kita. Rupanya aku dah bertengok-tengok tu, tengok tu. Tengok tu lah yang panggil ujian daripada Allah. Nak tengok siapakah di antara kita beriman atau tidak kepada Allah. Beramal soleh atau tidak. Itu kebenaran. Kalau kita tengok, dia panggil ilmu muhasabah lah tu. Kita mari ada benda kan. Orang mandi, orang basuh, orang apa. Dah kita balik gitu lagi. Orang mandi, orang basuh, orang semayang. Betul ni? Kita mari orang azam. Betul ni? Itulah kita. Tak ada memiliki apa-apa. Dah tengah ni ustaz. Tengah ni hak Allah. Oh tak lawi. So aku di mata BBT semua. Membuat dengan kehendak aku. Jangan buat lawang aku. Kalau buat lawang aku, jaga mari. Nampak? Itu kita. Jadi kalau kita sedur sini, tak lawang Tuhan. Sebab tu orang yang sedur, tak lawang. Sebab tu bila kita baca sirah, sahabat tak lawang Tuhan. Tak. Sebab apa sahabat dan lawan Tuhan? Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka yakin adanya hari pembalasan. Sebab tu mereka tak lawan Allah. Betul ni? Jadi kita lawan Allah ni sebab kita tak yakin. Kita tahu baru. Sebab tahu ni nak menghasilkan keyakinan, perlu pada tasawuf tadi cuci hati. Baru boleh jadi yakin, membina keyakinan kita. Kalau kita ngaji, lagu mana nak membentuk akidah kita ni, memantapkan iman kita, kita ada kaedah pengajian kan? Perlu pada ilmu, pemahaman, pertimbangan, namun lagi penghayatan, baru rumusan, baru kita buat rumusan, kesimpulan. Bukan mudah tu. Itu diajar oleh ulama kepada kita.
untuk membina keyakinan kepada Allah. Itu baru akan. Nah, maka nak pertikaikan pula iman dengan rohani, perlu pada mujahadah. Bukan dia main kitab banyak. Bukan. Eh, mujahadah kita tu untuk mempertikaikan kerohanian kita. Nampak? Jadi kalau kita lupa ni, nak cuci hati kita, duk main kitab ni, kitab ni, kitab ni, banyak aling jadi sombong pula. Apa lagi? Kitab dua ti, aku sekau tenda apa? Apa lagi? Maka timbul pula kesombongan. Ke hati ni. Sebab tu pentingnya hati, jagalah lidah kita lagi untuk hati kita lembut, mudah merasa kita fakir doa, merasa kekuasaan Allah. Ada dah. Nah, hak tu baru kita baca Quran, getah jatuh. Faham lagi? Baca Maliki Yaumiddin, dah getah jatuh kita. Baru kita rasa nikmat. Nah, nikmat baca Quran. Dia gitu kan. Okey, itu kiamat. Dan bertelanjang, tak ada selah sorak pun benar kita. Wallahu a'lam. Habis itu. Jadi kita masuk fasa yang keempat. Dah lagi 10 minit lagi. Neh. Okey, kita tengok lagu mana bab perut pula. Fasa yang keempat pada menyatakan akal perut. Nah, tu. Perut kita kenal. Ni apa perut? Neh. Jangan tunjuk pula perut. Mana perut? Oh, ustaz tanya. Dia pun saya lok baju. Ni yang tak perut. Bahasa. Faham lagi. Tak payah tunjuk itu. Neh. Ada kau hak tu dia tunjuk. Ni apa perut tak? Itu ya. Nampak pusat dalam lo. Perut terik macam getong derang, ada apa-apa. Nampak? Tu perut bahaya. Hari ni semua jadi perut lebih bila kau. Perut jadi tubik depan bakal ni manusia. Gitu jalan pakai luar jin. Nah, luar jin ni leh. Nampak luar punggung orang lelaki tu. Nah, perut tubik tu ya seksi. Nah, nak tengok dalam tu Facebook, WhatsApp tu. Nah, lelaki seksi adalah perutnya besar. Lening berat nanang tu. Bang, nah tu perut dah tu. Neh, kita tengok perut kan ni. Maka dia kata, ketahui olehmu, hendaklah kamu ketahui, hei orang yang menuntut ilmu, bahawasanya dak nawak ni Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut. Siapa buat perut kita tengah ilmu akidah? Allah. Tengah ilmu akidah kan? Ni kita nak ngaji ilmu tasawuf. Akidah kita ngaji dah. Siapa buat sekiranya yang alam ni? Allah. Jadi, perut kita pun Allah Ta'ala yang buat. Nah, maka, dia kata yang menjadikan bagi engkau itu, nah, akan perut kerana beberapa faedah. Faedah ni benda, kegunaan. Faedah tu kau harap. Nah, kau kita benda, kegunaan. Mana perut tu ada beberapa kegunaan yang bangsa agama dan beberapa faedah kegunaan bangsa dunia. Okey, maka perut tu ada untuk agama, ada untuk dunia. Dia bagi dua dulu. Dah. Nah, bila kita faham macam ni, tak ada satu pun dunia, semua akhirat dah. Tak ada. Nah. Tapi kita orang-orang ni, kita nak beza dua dulu. Ada bangsa akhirat, ada bangsa dunia. Betul? Nah, bagi wali-wali Allah, para sahabat, tak ada dia bangsa dunia, semua pas ke akhirat dah. Betul tak? Jadi kalau kita tak faham, oh kereta besar, anak ramai, bini ramai, kita kata dunia. Dah. Nah. Orang yang reti sungguh, pada sahabat wali-wali Allah, anak akhirat, kereta akhirat, rumah akhirat, lembu panjang hak akhirat. Apa jadi akhirat ustaz? Sebab dia bawa ke akhirat belaki, tak tinggal bersih atas dunia. Betul tak ni? Baru pas ke akhirat. Bang, maka serma ni akhirat belaka. Kalau kita orang tak faham lah, orang gila buat apa cari dunia, dunia belaka tu. Ha, tu tak faham tu ngaji. Ya, mula-mula kita nak faham dua dulu. Dunia, akhirat. Faham situ dulu. Eh, biar kita boleh beza dulu. Okey, ni insyaAllah kita nak beza dulu. Eh, lepas tu baru kita bawa, walaupun sposeng itu, semua pah akhirat dah tu. Nikmat je. Nah, walaupun kereta kita 8 uti, 8 uti tu pah akhirat dah tu. Tengok. Tengok Islam je. Duk pah dunia, pah ke akhirat dah tu. Tu dia. Eh, ni nak faham dalam beramal. Tak rugi. Eh, bukan Islam Allah ambil dunia, ambil banyak mana pun. Tapi bawa ke akhirat. Betul? Allah tu ni aziz tadi. Mula jadi menteri besar kau, ke mana mu? Eh, tapi bawa pas ke akhirat. Beres lalu. Nampak? Jangan menyebabkan kita celaka di akhirat. Jangan. Nampak? Tu dia. Okey, kita tengok dulu.
Ha, dia kata ada bangsa, dua bangsa. Bahasa agama dan bahasa dunia. Perut ni. Ada pun faedahnya, kegunaannya perut itu yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan. Ha. Bantuan lagu mana pula? Daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan, pada darah. Ha, itu dia. Tengok. Perut. Kalau tak ada perut, nah, macam mana kita makan tu? Nah, tak ada perut, makan bu tubi. Makan bu tubi. Jadi ada manfaat nak makanan tu kepada kita? Tak ada. Nah, bila ada perut, makan guk, lekat dah perut, dia proses. Hak ni jadi darah. Ni darah duk galih. Ha, bagi daripada perut, perut proses. Nampak? Hak ni boleh jadi benda? Air mani. Hak ni boleh jadi tenaga. Kita dah bulan puasa, kita dah makan. Lepa ni dah orok lah. Faham lepa? Faham dah, ya dah pelantang ni. Masa tu tak faham lagi lepa bertanya di pelantang ni. Lepa faham tak? Dia ahun lah pun lepa. Nah, lepa tu cakap orang mana tu? Tahu tak? Kau tak ada orang mana sini? Ya, cakap lepa orang mana? Ya. Ya, buat kau orang mana? Lepa ni maksud dah orok lah. Jalan, nak reboh dia panggil lepa. Lepa tu cakap dengan tu. Okey. Maka bila kita lapar kan, lepa ada orang lain. Lepas tu bila kita makan je dia sepinggang je, segar, gagah. Itu nikmat perut. Itu perut. Kalau tak ada perut, kita nak bangun semayang ada orang. Betul ni? Itu bahasa agama. Jadi kalau kita makan kenyang, boleh bangun semayang, boleh berzikir, dah boleh tolong orang. Nampak? Orang dah berlekat kereta, kita boleh tolong. Itu ki perut tu. Kalau tak ada perut, belepeng lah kita. Tak ada tenaga dia panggil. Tu. Dia sedar. Besar nikmat Allah. Kecil. Tu kata, jadi kita tak nampak kok. Kita buat lebih kurang ke Tuhan. Hak ni sedih. Hak ni sedih. Wali-wali Allah yang nangis. Kita, bila Tuhan buka setiap saat yang Tuhan buka, nikmat Allah tu, waktu yang nangis pasal janggut. Pasal janggut yang nangis kita, sebablah ni aku tak sedar, ya Allah. Besarnya nikmatmu bagi aku. Aku lupa untuk terima kasihmu. Saat je Tuhan wi basah yang aku nangis. Para wali-wali Allah. Kita hari ni dah nampak nikmat perut. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kerana hati mati tak dia tak ada laki lain. Nikmat perut dia tengok. Makan Allah sedapnya makan sayang siakak malam. Malam lepas aku dia garik. Walau orang makan siakak. Toyang siakap. Berkebuk kan. Malam ni tak tahu ni. Malam ni jemputan di masjid. Masjid Terapung. Tapi amat nak atur WhatsApp dah ke ustaz. Bumbung sama. Tak payah buat makan lah malam ni. Sebab amat dia kuliah isyak pula. Kalau dia buat makan, tak dah nak kuliah isyak lewat. Nak atur WhatsApp buat kadang tu. Kalau mikir, rugi tak makan. Dah apa rugi mau makan sama dah. Apa lagi? Makan sama dah. Rugi apa dah. Buku. Boleh kau. Tapi biar kita doa dengan Tuhan. Ya Allah, biar buku tak apa dah. Kita kata gitu. Kita nak kapa nak sedap kau. Kena-kena aku camah ini ustaz tu tengok dah kau. Ya buku lah dua aja kau. Tunggu. Lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Tu perut. Nah, kau tak ada perut boleh rasa nikmat makan. Dah boleh. Dah boleh kita. Banyaknya nikmat perut kepada kita. Dah menghasilkan tenaga kita. Dah proses jadi darah. Proses jadi air mani. Tu anak kita tu mari daripada air mani tu. Air mani kita kan? Dah kita makan kan? Air makan. Makanan tu menghasilkan dia. Kita makan toyang sipu. Tu kan dia? Kailan ikan masin. Telur dadah. Macam-macam pelik tu. Kita makan kunyak-kunyak-kunyak. Puh pada perut. Tengok itu tubik kan dia? Tubik lagi. Cik kecok lain cok orang kita makan. Dia tubik kan dia? Dia tubik pati-pati ampas. Berupa najis. Kita panggil tahi. Betul tak? Bijak Tuhan puasih. Dah nak lawan kan dia Tuhan? Cakap tangan. Siapa boleh lawan Tuhan sini? Tak boleh. Tak ada dah yang maha pencipta macam dia. Tak ada. Tak ada boleh challenge. Nampak lagi? Tak ada nak challenge Allah. Siapa boleh challenge dia? Tak ada. Ini suruh mikir tu. Besarnya nikmat perut orang tak lawi. Kita makan serban ke macam-macam nikah mau nenek. Masuk dalam perut. Dia tupik dua jenis sahaja. Tahi dengan air kecil.
Betul tak? Berupa najis. Patuha paling bermanfaat kali bagi kita. Dipanggil air mani. Boleh melahirkan zuriat keturunan kita. Nampak? Dah hebat Allah. Kau tak boleh rebuh lagi situ dah tahu. Sebab tu pari-pari kekasih Allah. Pesang selok. Gitu je dia. Bila melihat kehebatan Allah. Jadi nak lihat kehebatan Allah itu. Perlu pada hati yang bersih tadi lah. Kalau hati bersih dipanggil musyahadah. Dia akan melihat akan kekuasaan Allah. Hebat je kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak pernah nampak sebab hati kotor. Itu je. Macam mana nak tengok? Bersih hati. InsyaAllah lah. Jagalah. Kalau tidak, kita tak akan rasa waktu itu. Tuhan ada ayat dalam Quran. وَمَا بِكُنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa saja nikmat yang ada pada kamu daripada Allah datangnya. Oh, dah ampuk macam. Kita masuk kita macam. Tak rasa waktu Tuhan. Sebab tu kita kurang ajar dengan Tuhan tu. Nampak? Tak rasa malu sikit abu. Dia kata. Maka dia kata, yang berubah di dalamnya daripada makanan pada darah. Dan kepada air mani. Yang dengan dia mendapat anak, dengan dia dengan air mani itu, mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Berapa generasi dah kita hari ini. Daripada Adam AS sampai ke hari ini. Mari daripada air mani belakang hananda ni. Hasil daripada makanan perut yang proses. Dah bila kita nak terima kasih ke Tuhan? Sebab tu orang sedar ni, ya Allah. Sebab tu orang kenal Tuhan ni. Maksud kenal diri, kenal Tuhan. Kenal nikmat yang Tuhan bagi tu. Dia kenal perut Tuhan, mata, ringa, semua Tuhan. Maka dia akan datang rasa syukur lah. Rasa nak terima kasih dia bagi. Maka cara kita terima kasih dengan melalui syukur. Betul ni? Syukur ni bila? Semayang. Semayang lah. Dah semayang ni, dia tak sedap semayang rumah. Sebab ikhlas biadab lagi. Walaupun soh. Tapi biadab. Sebab apa? Nak syukur kepada Allah. Mesti aku dah kena mari rumah dia. Di masjid. Maka dia semayang di masjid. Tak puas hati duduk rumah. Kena mari semayang masjid. Rumah Allah tu. Tengok comel hati orang beriman. Kita tak pernah bayar rumah tu. Gitu tak. Orang beriman tu. Sebab tanda syukur dia semayang. Jadi bila semayang, mesti di masjid. Sebab masjid rumah Allah. Betul tak ni? Kan beza tu. Sebab tu kita, bila kita baca kisah-kisah sahabat, adakah mereka jauh dengan masjid? Tanjuk. Nah, hati mereka berada di masjid. Walaupun mereka duduk di mana-mana, tapi hati dia tak putus di masjid. Betul tak? Lagu mana orang hati yang tak putus di masjid? Keadaan di masyarakat kita kaji tafsir. Allah, betul tak? Orang hati sia-sia di masjid. Walaupun itu kau kerja, tapi hati di masjid. Lagu mana nasib di masyarakat lagi? Hebat. Nah, duduk di bawah naungan arasy Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi dah kita tak ada tu sebab kita dah rasa nikmat. Nikmat daripada Allah tu. Betul kan ni? Maka nak rasa tu. Perlu pada proses pembersihan jiwa kita. Itulah penting. Jaga hati tu, insyaAllah. Okey. Nak habis sepanggang dia. Sebab kita 45 minit dah. Apa kira ustaz? Memang kira. Bukan berkira kamba. Kira demo lah. Takut demo banyak kerja lagi. Amat tak kerja. Kira-kira lepak-lepak gitu. Habis kuat gilok pasu. Tengok-tengok sungai sikit lagi. Gitu ya amba ni. Tunggu garik karang pulak. Lepas tu balik tengok muka bining. Gitu lah. Senyum-senyum. Gitu lah. Duduk lambu. Dah tak ada benda. Okey. Maka dengan sejahtera segala anggota perut. Sejahtera segala anggota perut apa dia? Seperti jantung di bahagian dalam, yang bahagian dalam ni. Limpa, jatuh, amat sakit jatuh kan? Allah jatuh. Ki makan banyak macam-macam jenis. Sombak habis jatuh. Lama pun takut buat ni. Mau ni lama mana budak makan ni. Pagi yang budak makan. Malang nak makan. Sebab kita berasa lain je. Lain je. Jadi ustaz. Orang jamu makan macam macam. Tak mau makan. Makan kau. Tu kata. Lepas tu baru ni stok lama ni. Pagi nak makan. Minum air saja pagi pun dah habis gelap. Lepas tu kuih pun ambil separuh. Ada suku je kuih. Pagi. Lama dah. Sebab takut seh-seh berasa. Ya sungguh kan. Makan macam-macam kau. Sebab tu kita dengar ustaz jatuh. Ustaz jatuh. Ustaz jatuh. Kedok. Lepas-lepas dah kita dengar tu kan.
Kau bahan jantung, ustaz lama, ustaz lagi jantung. Betul tak ni? Makan lah tu. Nah, sebab ustaz ni jamu, ustaz sedap. Sebab tu ambil ayat sombong dah. Ustaz ni mari akat kaki dia. Faham lagi? Sebab kita sayang ke dia. Mereka akat kaki ke aku, saya sayang ustaz tu. Kalau ustaz bahan jantung, saya nak gaji dah dah tamat. Faham lagi? Betul tak ni? Tak sebab jamu sedap dengan aku ustaz. Nyanyi dia, dia mati. Jatuh semua. Siapa makan jus? Beli makan jus dah. Tengah ada orang kata makan jus. Tak, tu makan tak. Syariat Allah. Kena amal kot sekali-kali. Dia gitu eh. Dah bimbang kot. Bukan bimbang takut mati. Matilah aku. Tak, matilah aku bendanya. Anak amba cek-cek dia. Apa amba terjang dah barang anak kita kecil sekali. Kecil sekali 2 tahun tadi. Lepas tu orang ni anak amba 3 tahun. Apa? Ya tu yo, kalau yang mati lambat lagi, dan adik hok ni umur 20 tahun. Kalau 20 tahun lagi baru mati ambo. Dan anak ambo kecil kali 20 tahun ambo. Mana kau nak mati budak pun dah sebab imso. Kerana sebab anak puang pula. Hok busu puang. Nah, waktu puang kau, puang kau. Kalau lelaki ni terangki. Puang debor kau. Debor dah debor hok dia belaka. Hok dia belaka. Tapi syariat mengajar kita. Nah, yo kalau boleh biar hak ni besar dulu. No. Agak orang puan kita, anak-anak kita. Dia agak gitu. Habis senyap, ya. Apa lagi? Gitu. Ne? Kali-kali dah yang main cakap semua, kita berasa kot, Haji. Mana anak aku berlaku mati? Ya, jadi mari was-was juga. Orang tu kata, bahaya tu. Mula-mula serah Tuhan tau. Takut mula tak nak jaga dah, kan? Tapi gitu lah. Ada je dah dengar semua ni, mari kau. Lepas tu tengok luar ni pula ni. Dunia gini, kan? Allah mana aku nak lepas anak-anak aku main luar eh. No, sebab manusia memang bengong belaka ni. Bimbang kau kita. No, tapi gitu lah. Surah Tuhan lah. Eh, orang mana tahu panjang umur lagi pun tahu. No. Obat jatuh tak ayah. Amal-amal daripada dulu lagi. Obat jatuh. Selawat je minum air. Tiap-tiap kali minum air masak, selawat 3 kali. Baca sekali setegak, baca sekali tegak. 3 tegak. Bila kita telang, siapa bawakan kita telang, kau ngelah kain. Kita berasa air apa bawakan. Alhamdulillah. Baik. Dia baik jatuh tu. Orang kau jatuh dah, baik lagi. Nah, apa lagi kau tak ada jatuh? Tak ada jatuh kan, Ustaz? Bukan dah sakit jatuh. Kamu kata tak ada jatuh, jatuh. Ya, tak ada tu. Apa lagi? Begitu. Ini kita tak percaya kau. Amal lah. Dia kena istiqamah, yakin. Lepas tu belah-belah baca, wa'idha maridatu bahu wa yasfiq. Pegang dada. Ya Allah, apabila aku sakit mu, ya Allah menyembuhkan aku. Kita Allah ada kan? Tapi kita dah ingat ke tu lah, makan ubat saja. Ubat boleh menyembuh. Bukan, Allah menyembuhkan. Begitu. Maka ubat tu asbab je. Musabbibul asbab itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu salli ala Muhammad. Gitu eh. Hakim, kenapa lagi? Dan limpa. Atau bagian dalam lagi. Dan paru-paru. Tak, paru-paru kita. Dan perut besar. Kalau kita buka tengok perut kau. Usus-usus dia bagi. Kita tengok usus besar, usus kecil kau. Hebat kau tak lawak. Dia kata. Kata tengok. Itu kena tengok lah. Langsung perhati kan. Okay. Maka dia kata sejahtera tak. Yang tinggal daripada segala badan. Daripada segala penyakit. Yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Perut belaka. Yang membuang penyakit daripada kita perut kau. Perut ni proses dia membuang penyakit. Mana ustaz dia buang penyakit? Yang kita bengok kecil ni. Bengok kecil tu dia buang penyakit tu. Kita tak sedar. Itu nak maksa bengok ni. Dia buang segala penyakit yang ada pada kita tu. Mana lagi? Kita tak sedar. Kenapa? Itu. Dia proses. Hak dah malai aku buang. Hak malai aku simpang. Faham lagi? Itu kita dah. Kau dah boleh tahu dah tahu. Kau boleh duduk sini. Tak? Itu. Kena faham boleh kita. Tak ada proses lagi dah. Nak cari mana. Kita dah nak asing. Tak ada. Ke mana asing? Tak ada. Kecok kita makan tu kita nak asing. Ada nak pakai, ada pakai. Tak ada, tak ada. Dah tahu proses dah. Zoom. Jadi lagi. Tak? Ni rezak tak lah jamang. Apa lagi? Hal ni aku ikhmu jadi darah. Tu dia. Tenaga. Tak, daging kita.
Oh, banyak. Banyak. Eh, ha, tu dia. Itu nikmat. Bila cerita hal nikmat tu. Ha, menyukur daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Ha, jadi bila tubuh kita sihat, dah, tak ada toksi, tak ada kolesterol, tak ada belaka. Jadi gagah boleh kita bangun semayang. Dah, ha, semayang sunat pun boleh duduk cacang, tak payah duduk. Ni semayang sunat, awak saya main sunat boleh duduk, duduk lah. Ha. Tidak urut kita. Ha, ni jadi gagah. Bangun segar je. Nampak lagi? Tu. Baiklah kita gagah. Orang semayang duha 8 rakaat. Kita semayang 2 rakaat. Sebab tak urut. Jadi gagah tu semayang 8 rakaat. Dan kita gagah. Apa? Ha, tu perut kita. Besarnya manfaat perut kepada kita biar bangsa agama. Banyak. Eh? Tanpa kita sedar tu. Sebab tu kita nak faham. Dari segi pengambilan makanan apa serba. Nak faham kau. Dia ajak dia Nabi. Macam mana makan untuk menghasilkan tenaga. Dia bukan duduk pada banyak makan. Duduk pada waktu. Nampak? Tu kena ngaji belakalah tu. Nak? Jadi kita nak ngaji. Makan 3 pinggang dah. Kau horok-horok apa gitu. Ini bukan pada banyak ambil dah. Mana? Pada keberkatan tu, berkat tu. Sebab tu bila makanan tu berkat, dia akan jadi cinta kepada ibadah, rengang kepada ibadah. Look, keberkatan tu lah. Apa lagi? Kita ingat ke banyak makan tu jadi gagah? Bukan gitu dah. Nih, sahabat-sahabat makan sikit je. Wali-wali Allah makan sikit je, tak akan banyak. Tu tak ni? Nasi suku je. Kalau sepinggang tu suku je makan. Nampak? Tapi power. Nah, ya gitu. Kita 3 pinggang tapi dah buat cetam. Itulah. Tu beza. Tu bab kena belajar bab makan lah. Eh, yang ada waktu-waktu dalam makan ni. Ada. Nabi ajar belaka. Tu kena ngaji. Dia gitu eh. Tu buka kitab lah. Eh, buka kitab. Cara makan Rasulullah. Bindu Rasulullah. Tu dia habis eh. Kena ngaji. Nampak lagi? Tu. Sebab tak ada dah hak paling terbaik sekali. Hak Rasulullah buat. Jadi Rasulullah yang buat tu semua terbaik belaka. Sebab dia contoh untuk kita. Jadi Rasulullah buat benda. Masa mana Rasulullah tidur? Masa mana Rasulullah makan? Semua kita kena ngaji. Bila kita ngaji, kita ikut je. Sebab hal dia yang terbaik. Tak ada lah. Nih. Dia gitu. Habis itu. Maka insyaAllah, panjang umur diizinkan Allah SWT, ada rezeki. Nah, umur panjang kita sambung dan ada pun faedahnya. Yang bahasa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima. Kerana ketiga-tiga dia itu adalah ia pada ketika sehat perut. InsyaAllah kita sambung situ. Pakat-pakat doa banyak umur lah. Banyak lagi kerja kita ni. Kita kerja banyak dengan dunia ni. Ramai lagi orang hok-dok-dok tu kita nak ajak ke Tuhan. Ramai lagi. Jadi minta-minta panjang umur lah. InsyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.